kategori tokoh nasional Minang tangguh. Yang pertama itu beliau itu mantan jaksa Kajati Sumatera Barat dan pernah dipercaya menjabat sebagai Komjak, Ketua Komisi Kejaksaan. Siapa beliau? Kita saksikan tayangan berikut ini. Halius Hussein, tokoh Minang peduli kesenian. Haji Halius Hussein SH adalah seorang ahli hukum Indonesia yang berkarir sebagai jaksa. Setelah pensiun, dia dipercaya untuk menjabat Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2011-2015. Sejak tanggal 10 Maret 2011, Halius juga pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Jawa Barat. Halius Hussein juga dikenal sebagai pribadi tegas, sehingga dia sempat disebut-sebut sebagai calon ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sewaktu menjabat sebagai Kajati Sumbar, Halius Hussein juga ditunjuk sebagai ketua PBVSI, Persatuan Bola Voli Sumatera Barat. Selama kepemimpinan dengan kedukungan pengurus PBVSI berhasil membangun lapangan voli pantai dan lapangan voli putra putri di Gor Haji Agus Salim Padang, menjadi arena terselenggaranya event-event volleyball di Sumatera Barat. Sebagai seorang tokoh, Pai Tampe Batanyo pulang Tampe Babarito. Sosok yang lahir pada 26 Juni 1949 ini banyak diminta sejumlah organisasi untuk menjadi pimpinan. Alumnus Fakultas Hukum UNAN 1975 ini sekarang juga membina sejumlah seniman di Sumbar yang tergabung dalam Forkasmi. Baik, kita minta kesediaan dari Bapak kita, Bapak Haji Halius Hussein SH, sebagai tokoh yang peduli dengan kesenian Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya secara jujur saya menilai diri saya belum begitu memberikan sumbangsih saya kepada seniman-seniman dan karya seni. Belum ada dedikasi saya yang patut dibanggakan. Namun hadirin sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan penghargaan Padang TV pada usia saya yang ke-73 ini akan memberikan dorongan kepada saya untuk bisa lebih baik lagi dalam mencintai negeri kita yang tercinta ini. Selamat ulang tahun Padang TV. Jayalah bersama kami. Jayalah bersama kami. Terima kasih.